Yeah, okay, kan. Oh ya, kita ada driver ke ni? Driver. Untung lah. Bila lagi nak guna anak bawa bapak jalan? Seronok lah, Zat. Anak bapak kita dah sebelah je. Itu dia tak betul, kita marah je. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, salam Ramadan Mubarak. Hari ke-14 hari ini, Masya Allah. Dah 2 minggu dah. Pejam celik dah 2 minggu dah. So, saya harap diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat semua sentiasa masih lagi berimpikan sebanyak mungkin untuk meraih hidangan-hidangan, menu-menu yang dihidangkan oleh bulan Ramadan Al-Mubarak. Seperti mana kita lihat, khususnya bacaan Quran, kemudian solat tarawih tak ditinggalkan, solat Isyak dan Subuh diistiqamahkan, kemudian kita beramal kebaikan, amal kebajikan, bersedekah, sama ada bagi orang makan, berbuka puasa, adalah sedikitlah saham kita walaupun tak banyak. Dan yang paling penting, amal-amal kebaikan, sebab Nabi SAW ajwadun nas fi Ramadan. Nabi adalah merupakan orang yang paling berkebajikan di bulan Ramadan, dan terus konsisten dengan memperbanyakkan doa di bulan Ramadan, doa ketika berpuasa, doa ketika nak berbuka, doa ketika baca Quran, doa kita berterawih. Dan yang paling penting insya-Allah iaitu nemeh, iaitu disediakan sahur, masya-Allah. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat sentiasa bersolat kata orang yang bangun. Dan Cik Fariza, dan tak lupa pada penaja utama kita, jazakumullah khair jazak, barakallahu fikum. Ini dah masuk habis bulan ni, maka genaplah 4 tahun, 48 bulan. Masya Allah, penaja kita telah meraihkan, menyantuni ustaz-ustaz, para ahli ulama yang kita jemput setiap hari, setiap malam, setiap petang dalam Ramadan ini, yang mana insyaAllah akan memberikan kebaikan kepada penaja sendiri insyaAllah. Dan daripada Cik Fariza, terima kasih. Dari Persatuan Orang Pekat Kuantan, Pahang, yang memudah carakan bicara kita sebagai pengantara kepada saudara-saudara kita yang kelainan upaya, yang pekat, yang bisu, yang mereka tidak boleh mendengar dan tidak boleh bercakap. Dan Cik Fariza memudahkan kefahaman mereka. Dan tetamu kita petang ini jadi makhluk lain sikit. Sebenarnya makhluk lain dijemput. Tiba-tiba Masya Allah makhluk tersebut ada masalah. Biasalah makhluk tersebut je. Mungkin dia dengar ni, dia dengar tu ya. Kata kat aku ni dia. Ustaz Syarudin tak dapat sebab beliau sibuk sikit menguruskan makanan-makanan untuk pelajar dia. Mungkin ada orang tajar dan sebagainya. Dan digantikan oleh anak muda kita, Masya Allah ya, yang selalu sibuk dalam TV. Dalam TV tu, kalau moderator tak ada orang lain, semua muka dia je. Ya, iaitu Da'i Azrin. Assalamualaikum Da'i Azrin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Lama tak lah dengan Ustaz ni. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz Azrin sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Ini bidan terjun. Ha? Bidan
Medan terkejut betul tu tepi jalan kita berhenti. Nah, bagaimana masa ialah bulan Ramadan memang kita set, tapi ada je program yang terpaksa kita kena ambil masa sambil-sambil tu berjalan kereta pelan-pelan ke tidak. Saya ni nak ke Bangi ni, Dan Yazrin. Ada program iftar, berterawih, tazkirah dan sebagainya. Jadi daripada Kuala Selangor ni patutnya 1 jam 5 minit. Tengok tadi 2 jam daripada Kuala Selangor pergi ke Bangi, Masya Allah. Tapi tak apalah sebab program dia terlepas selepas Aisyah tu lepas terawih. Jadi ini pasal nak iftar sekali, jadi hadirlah bersama keluarga. Jadi insyaAllah, terima kasih banyaklah Bapak Muda Daeng Azrin. Dan tidak lupa, marah pula penonton, kata ambil kami tak di welcoming pun Ustaz ni. Okey, saya welcome kepada semua para penonton, sahabat-sahabat yang setia bersama dengan kami dalam Bicara Online tanpa henti. Setiap malam, Ramadan setiap petang, bermula pada April 2020 hingga ke malam ini insyaAllah. Mungkin Daeng Azrin, apa benda yang nak dibincangkan? Apa dia? Petang mana ada malam lagi. Dengar lah, elok Haji Aisyah. Haji Aisyah dengar tak elok, saya kata setiap malam dan petang bila Ramadan. Saya tahu Haji Aisyah ni puasa, saya buat puasa juga. Okey, betul lah tu. Setiap petang Ramadan, hari ni lah kan bulan Ramadan, setiap petang, setiap pagi ada tadabbur ayat. Betul Haji ya? Petang Ustaz. Lambat lagi malam. Apa nonton mana tulis tu? Yalah betul. Betul. Saya cakap laju tadi. Nanti ulang balik, ulang balik. Tengok balik. Ya, jangan berlawan bulan Ramadan ni. Tengok elok-elok balik. Saya kata bermula sekian-sekian, setiap malam dan setiap petang. Saya sebut mula tadi Ramadan. Jadi kalau bahasa Arab ni bila ada wa ma'iyah tu, maknanya tak berulang nak balik. Jadi kita biasa kan, orang Arab, dia kena cakap macam Arab lah. Okay, jadi Haji pun orang Arab Mekah agak kan. Wa 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 wa. Jadi tak ada dah. Bagi silu wujuhakum. Dia tak kata wa silu wa'idiyakum. Wa silu tak ada. Dia sambung-sambung kan. Okay. Tak apa, tak apa. Okay, Daeng Azrin, terima kasih banyak. Nak cakap apa petang ni, silakan Daeng Azrin. Alhamdulillah. Subhanallah, itu dia kan. Allah, kan. Itu dia celoteh ni yang kita rindu nak dengar tu kan. Tapi itulah, Ustaz Azrin dalam perjalanan ke Bangi, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi dan selamat berbuka puasa kepada Ustaz Azrin. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua penonton-penonton, kepada Tuan Aisyah, Cik Fariza, Ustaz Azrin, penaja kita. Juga tak lupa sekali lagi kepada penonton-penonton yang sentiasa like, share, follow kita dan komen. Kadang tanya soalan penonton yang saya rasa kadang-kadang setiap masa kita live ada je nama dia. Subhanallah, penyokong-penyokong tegar. Saya suka gelarkan dengan keluarga besar program Bicara Online. Maksudnya keluarga besar ni tiap-tiap waktu dia ada. Ustaz Asli pun dia antara penonton kan. Kadang kita live ada je Ustaz Asli menonton dan komen kita di ruangan komen kan. Jadi terima kasih ucapkan kepada semua yang kekal setia di Bicara Online. Baik. Saya suka tadi tu bila mana saya sekejap tadi dapat tangkap Ustaz Asli sebut tentang juadah-juadah yang disediakan dalam bulan Ramadan, iaitu setiap daripada penikmat yang Allah kurniakan kita ke dalam bulan Ramadan. Tetapi kita bukanlah hanya nak sebut nikmat dalam bulan Ramadan, tapi hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan setiap daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan, tetapi kita kait juga dalam bulan Ramadan. Kerana apa kita bawa? Bukan kita kata, asyik bawa tentang nikmat hidupnya. Dia kata, kita biasanya bercerita tentang nikmat kehidupan. Tetapi hari ini kita nak bawa kepada anda bagaimana nak memahami, bagaimana kita nak mengenal sesuatu yang kadang nampak seperti mana nikmat, tetapi sebenarnya ia adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang ianya nampak seperti mana menyusahkan, tetapi ianya adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang itu ia ditutupi, diselaputi oleh kejahatan iblis, menyebabkan yang baik nampak buruk dan yang buruk pula nampak baik. Ini satu benda yang patut kita perhatikan. Baik. Apa tu? Hai, lagu raya dah tu. Baru pindah Ramadan lagu raya tu. Orang bujang ni sentiasa senang hati. Dah pasang lagu raya dah.
Siapa? Ada. Siapa nak raya tadi tu? Siapa nak raya? Taslim tu tertekan ke radio dia tu. Hey, pandai. Pandai Haji buat bertenang berdetang ni. Nak buka puasa dah ni. Aduh. Tapi tadi okey, 14 hari tak ada beraya. Saya hari pertama puasa pergi ke mall, cari barang. Dah lagu raya dah. Satu Syawal, satu Ramadan. Tu dia kan. Subhanallah kan. Okey. Ustaz ni Azrin. Azrin sebut tadi yang betul nampak tak betul, yang tak betul nampak betul. Apa maksud dia tu? Okey, ada tiga beribad terkejut kita. ingat tengok apa tadi. Okey. Terima kasih Ustaz Aslin untuk soalan pertama ni, namanya mukadimah lah kan. Saya sebut tadi di antara jarum-jarum iblis ni kan, kadang dia mengacau anak cucu Adam. Tapi sebelum tu saya suka bila mana sebut iblis, bila sebut saja syaitan, bila sebut saja iblis, kita suka untuk betik dulu di dalam surah Yasin ayat 60. 61 dan 62. Oi, orang Melayu kita bila sebut Yasin ni, mana ada yang tak tahu, mana ada yang tak hafal. Dia orang semua hafal. Kadang-kadang dia punya ayat 83 ayat tu semua dah melekat di dalam ingatan ni, ataupun dah melekat masuk ke dalam hadis manusia ni, medulla oblongata ni dah masuk dah. Dia punya surah Yasin tu. Jadi bila pada sebut saja 60, 61, 62 ni, memang dia orang kata, oh ayat ni tahu sangat kan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa an'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Baik. Tiga ayat ni mungkin kita boleh jadikan sebagai kita punya tunjang utamalah dalam perbincangan kita pada petang ni kan. Kalau saya ditanya oleh Ustaz, biasa kalau ada satu panel tu, dia suka pakai perkataan ayat ini sebagai menara kawalan perbincangan kita. Maksudnya dia punya tunjang utama, menara kawalan perbincangan ni, supaya kita tak lari daripada perbincangan kita. Itu adalah dia punya pasak dia. Baik. Dalam ayat ke-60, Allah cerita pada kita, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, bukankah aku dah beritahu kepada kamu? Wahai anak Adam, bukankah kami dah beritahu kepada kamu? Jangan sembah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Dalam ayat ke-61, Allah sebut, Wa ani'buduni haza siratu mustaqim. Maka sembahlah aku, kerana ini adalah jalan yang lurus. Sembahlah aku, ini adalah jalan yang lurus. Lepas tu pula sama dalam ayat 61, Allah beritahu pada kita, takkan kamu ni tak perasan, iblis syaitan ni dah berjaya menyesatkan umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Takkan kamu tak ambil iktibar daripada itu. Jadi kalau kita tengok kat sini, Allah pesan kepada kita banyak kali, setiap kali kita baca surah Yasin, kita akan jumpa ayat tu. Beritahu pada kita, jangan sembah syaitan, jangan sembah syaitan, jangan ikut syaitan, jangan ikut telunjuk dia. Memanglah kita sebut, kita kata masa bila pula saya ni sembah syaitan. Saya tak pernah sembah syaitan, tak pernah langsung saya sembah, tak pernah sama sekali dalam hidup. Memang betul. Tetapi yang dimaksudkan ni, boleh jadi kita ni ikut telunjuk dia. Boleh jadi kita menjadikan dia sebagai kawan. Boleh jadi kita mendengar setiap daripada nasihat dia. Dan boleh jadi juga kita ni mengikut setiap daripada apa yang dia tunjuk, apa yang dia nasihat, apa yang dia hasut, kita ikut. Maka kata Allah, jangan sembah syaitan, dia musuh kamu yang nyata. Lepas tu pula kita kata, bagaimana yang dimaksudkan iblis ni, dia cucuk anak Adam. Dia cucuk kita, dia usik kita, dia kacau kita. Di antara jarum-jarum dia adalah, apabila dia ni menampakkan yang baik itu jadi buruk, dan yang buruk itu nampak baik. Contoh, kita buat ibadat banyak, iblis bisik pada kita. Dia tak bisik, dia kata tak sah buat ibadat. Dia akan bisik pada kita supaya dia sebut, kamu ni ibadat tiap-tiap malam tak letih ke? Penat, bulan Ramadan ni esok nak kerja pula. Bila mana bulan Ramadan esok nak kerja pula? Ataupun bulan-bulan lain. Kamu ni Sabtu Ahad kiam mulai. Sabtu Ahad hidupkan malam. Sabtu Ahad saja mendirikan, menghidupkan malam. Tak letih ke? Bawa-bawa lah berehat. Esok pun nak kerja. Esok pun ada hal lagi. Tiap-tiap malam duk beribadat, nanti kamu ni sakit macam mana? Padahal benda baik. Padahal benda yang elok. Tetapi dia bagi usik pada kita ni supaya kita nampak
Ibadat banyak, nanti sakit. Ibadat banyak, nanti letih. Berjaga malam, nanti esok jadi orang yang mengantuk. Padahal benda tu baik, dia nampakkan kita daripada sudut yang buruk. Dan ada pula sudut yang buruk, tetapi dia nampakkan kita jadi baik pula. Contoh, makan banyak ni boleh mendatangkan penyakit. Dan makan banyak ni boleh mengundang kepada benda-benda yang tak elok dalam kehidupan kita. Tapi dia bisik pada kita. Dia kata, jangan tengok pada makan banyak tu penyakit. Kamu jangan terlepas peluang. Ini je peluang ada pun nak makan benda-benda macam ni. Bila lagi nak makan besar macam ni? Alah, sehari sekali je. Sekali je seumur hidup. Bukan selalu dapat peluang makan macam ni. Dia pun usik kita. Dia bawa kita supaya kita tak nampak yang keburukan tadi tu. Kita hanya fokus kepada peluang untuk makan. Makan yang jangan dilepaskan itu. Sebab tu disebutkan tadi, dia akan jadikan kita ni supaya yang baik itu nampak buruk dan yang buruk itu nampak baik. Dan kita sambung tu, macam dikatakan tadi, yang paling kita risau itu adalah apabila dia menutup kita punya pandangan zahir dan menutup pandangan jiwa kita ni, daripada kita ni nampak benda yang azab disampaikan kepada kita tu nampak seperti mana nikmat. Contoh, ada orang ni dia hidup maksiat berleluasa. Dia hidup dosanya banyak. Dia hidup macam-macam benda teluk dia buat amal ibadat jauh sekali. Tapi bila mana dia hidup ni, makin lama rezeki melimpah ruah. Makin lama perniagaan makin maju. Makin lama apa yang dia buat, menjadi je semua. Tara-tara tak semayang, perniagaan jadi. Tara-tara jahat dengan orang, rezeki elok. Tara jahat dengan orang pun, dia punya luas saja rezeki dia. Jadi dia kata, ish, aku ni semayang. Tidak buat baik, tidak sedekah, tidak jahat dengan orang. Tapi dia kata, elok je rezeki aku masuk. Tak ada apalah kot. Depa di bicara online tu duk sebut, kalau tak semayang, rezeki sempit. Kalau jahat dengan orang, hidup susah. Kalau buat maksiat, hidup jadi sempit. Tak ada pun. Aku tiap-tiap hari dengar bicara online, dia kata dia pun sebut, bila mana buat maksiat, hidup jadi susah. Tak ada pun. Bohonglah mereka ni. Ini yang disebut dalam surah Al-Mulk tu. Ada datang kepada kamu tak orang yang bagi nasihat? Ada. Tetapi kami mendustakan mereka. Kami menyebut pada mereka ni, mereka semua ni berada dalam kesesatan yang besar. Pembohonglah mereka ni. Mana ada apa saja mereka ni bohong je. Tak ada pun azab-azab semua ni. Hai, dia nampak macam tu pula. Sedangkan yang datang pada dia tu bukan nikmat semata-mata. Tetapi itu adalah istidraj. Yang mana lagi jahat kehidupannya, lagi teruk yang sampai. Lagi jahat kehidupannya, lagi banyak sampai. Tetapi dia memandang itu nikmat yang banyak dalam hidup. Tetapi sebenarnya adalah azab yang menimpa-nimpa kepada dia. Dan kata seorang ulama, apabila seseorang ini merasakan setiap dosa yang dia buat dalam hidup itu tidak ada apa-apa, ketahuilah itu di antara bencana jiwa dan keazaban yang sangat-sangat besar. Dia, bila mana buat dosa tak rasa apa, bila mana hidup jahat tak rasa apa, dan dia seronok pula dengan dosa tersebut. Dia seronok dengan apa yang dia buat, berbangga-bangga pula. Dia siap cerita pada orang, aku buat dosa ni, aku buat dosa ni, aku buat benda ni, aku buat benda ni. Dulu masa muda aku buat benda ni, dulu aku buat benda ni, semalam aku baru saja buat benda ni. Dia berbangga-bangga dengan dosa dia. Ini bencana jiwa dan azab yang datang besar dalam hidup. Tetapi dia tak perasan dia berada dalam murka Allah setiap detik dalam kehidupannya. Ada pula dikalihkan oleh iblis kepada kita ni, yang baik, yang azab pula, dia yang nikmat pula dia nampakkan macam azab sebenarnya. Yang nikmat dinampakkan macam azab pula. Contohnya, ada orang yang dia ni diberi ruang untuk berehat kan. Lalu dapat ketenangan, dapat rehat, dapat seronok, dapat pula ruang bersama keluarga, dapat bersama family. Lepas tu dia dinampakkan oleh iblis seperti mana benda itu adalah benda yang tak bagus pula. Dia kata, kamu ni tak ada langsung nak pergi kerja ke apa, asyik duduk di rumah je. Orang kamu, orang tok sibuk mencari rezeki, kamu ada masa tu dengan keluarga. Kamu orang sibuk duduk cari rezeki, oh kamu ada masa tu nak makan dengan keluarga.
dia akan jadikan nampak seperti mana nikmat masa lapang, nikmat masa terluang dengan keluarga yang payah nak dapat itu sebagai satu benda yang aneh dan pelik, dan juga nampak seperti mana benda yang tak elok pula yang dilakukan oleh seseorang. Jadi benda-benda macam ni yang kita risau sebenarnya. Macam disebutkan di awal tadi, bukan kita cerita tentang banyaknya nikmat kita dapat dalam hidup, apa bencana bagi orang yang dia ni kufur pada nikmat, apa yang akan jadi pada kita bila kita tak dapat mengawal ataupun mengendalikan nikmat yang datang kehidupan kita ni dengan baik. Biasa kita dengar cerita itu dan selalu kita disebut-sebut, diperingatkan. Bagus, selalu diperingatkan. Tetapi yang jarang kita ingat adalah benda ini. Yang nikmat nampak seperti azab, yang azab nampak seperti nikmat. Mungkin itulah mukadimah kedua kita pada petang ni. Sedikit dulu nasihat ataupun sedikit dulu komen daripada Ustaz Aslin kepada kita, ataupun ada soalan yang seterusnya. InsyaAllah, silakan Ustaz Aslin. Ustaz Aslin kekerah kejap. Oh, nampak gaya sampai gaya. Jam yang amat, masyaAllah. Jim, ya, apa nama ni? Iyalah, kita sebenarnya apa yang dipandang yang baik dipandang tak berapa semangat, yang sepatut semangat tak nampak berapa baik atau berapa semangat. Contoh kerana Ramadan ni dia panggil bulan terbiar. Tahan atau minum, maksud dia dia tahan lapar, tahan minum. Didik macam tu lah. Dengar suara dia. Yang awal tadi tak dengar sebab dia sangkut bunyi suara robot tadi. Mungkin sini line orang ambil ni sebab beramai jam dia pakat ni kot nak kalut balik. Oh, dia tarik seorang sikit tu. Dia memang seorang sikit. Biasalah. Line. Insya Allah. Apa tadi soalan dia? Tak, dia send pasal tentang gini. Nafsu kita ni hanya terdidik waktu siang saja. Dia puasa saja, dia tak makan, dia walaupun lapar, dia tak makan, walaupun dia dahaga, dia tak minum. Cantik dah nafsu dididik. Yang kedua, syaitan pula tak ada, diikat jin-jin syaitan apa benda dipenjarakan. Jadi merasah ni, duk nampak siangnya cantik. Cuma kadang-kadang, masalah nafsu. Nafsu ni kadang-kadang, dia tak puas hati. Dia tak berapa seronok dengan apa yang jiwa iman kita buat. Lepas tu kadang-kadang betul orang kata siang ni kita boleh tahan ayak dengan makanan masuk dalam mulut. Tapi mulut tak boleh buat keluar sesuatu yang maksud dia mulut pula kita tak boleh tahan nak berkeluar berperkataan yang tak elok. Ini contoh dia. Sebab tu bila Nabi sebut pada Allah tidak ada sebarang hajat bagi orang yang berpuasa, tapi dia tidak meninggalkan percakapan yang sia-sia. Melainkan yang dia dapat bukan pahala, tapi lapar dan dahaga semata-mata. Ini contoh. Jadi contoh macam mana? Okey. Doa yang paling best, the best doa in the world, dalam dunia bagi orang berpuasa ialah ketika berbuka puasa. Tapi nafsu dia pasal mengadap makan. Loh, dia tak boleh nak berdoa. Dia jadi Parkinson mulut dia. Dia tak boleh duduk diam saat doa 2 minit pun cukup dah. Kenapa? Sebab doa tu makbul, doa tempat yang paling hebat. Contoh doa apa dia? Ya Allah, kami berpuasa ni Allah, tolonglah ampunkan dosa kami sekeluarga. Dia masing-masing. Dengan Azrin tak payah lead doa tu ramai sebenarnya buka puasa ni. Tapi kerana kita ni upacara, dipersilakan mendendangkan doa lah, menyembahkan doa lah. Sebenarnya doa buka puasa ni masing-masing lah berdoa sebab masing-masing ada hajat masing-masing. Contoh dia, tak ada siapa yang malu
Kak Kaci berdoa, dia cakap, ya Allah, banyak dosa, ya Allah. Ampun dosa saya ni, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa anak-anak saya. Kalau hari dia berdoa macam tu, dalam keadaan dia berotak, ya, dalam bahasa mudah kan, Allah akan ampunkan dosa kita. Atau kita akan masuk malam 20, malam 21, minggu depan. Ya Allah, aku ni teruk kan, amalan pun teruk, puasa pun kadang-kadang nafsu ku ni jahat. Tapi tolong biar aku dapat rezeki jumpa malam Al-Qadar. Dia berdoa pada sekarang. Bukan dia doa malam 21. Ini contoh dia. Supaya kita nak beritahu, nafsu kita ni kadang-kadang benarnya bukan mata ni, Dek Azrin. Nafsu kita. Benda patut kita buat, kita tinggal. Apa maksud dia? Benda tu elok tapi nafsu kata, tak ya, doa buat, baca doa makan sudah lah. Yang berarti makanan kau pedih je cukup. Dan ramai juga orang, kita tahu. Nabi sebut, man qama Ramadan, barang siapa mendirikan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufir al-taqaddami dzambi. Imam Nawawi sebut, al-muradi biqama huna, ay, salatu tarawih. Imam Nawawi, disebut je lah. Yang dimaksudkan, qama Ramadan, imanan tu ialah, salatu tarawih. Tapi nafsu kata, alah, tarawih sunat je. Nampak tak? Bila ilmu jiwanya dikuasai oleh nafsu dia, solat tarawih. Sunat je kalau buat apa, sana pun bukannya wajib. Nah, nampak tak? Sedangkan, kalau ikut pada hadis Nabi, solat tarawih, kita tegakkan pada bulan Ramadan, kita akan dapat pengampunan Allah. Jadi nafsu rasa, kita ni hebat sangat. Yang kedua, siapa solat isyak, solat tarawih, solat subuh, dia akan mendapat pahala qiyamul lail. Kalau kena malam tu, malam Al-Qadar, Allahu musta'an. Allah kata tempat kita minta tolong. Artis maksud saya, yang saya ambil poin yang Aziz sebut tadi ni, kadang-kadang, benda baik nampak tak baik. Benda tak baik nampak baik. Itu adalah pandangan bukan mata, tapi menafsu manusia. Lepas tu Nabi sebut, Ramadan datang, Ramadan balik, tapi dosa tak terampun. Nabi kata, celakalah seorang hamba tadi ni. Ini fa'ayat bilah mazari. Okey, saya nak dan Nazrin, boleh teruskan insyaAllah. Teruskan komen sikit lah. Ataupun bagi pandangan sikit. Wallahualam. Boleh, subhanallah. Itu dia tadi kan. Wow, itu bernas saya Ustaz Aslim berikan kepada kita sebentar tadi. Berkenaan dengan komen. Betul lah, kita nafsu pula. Tadi satu dah iblis, yang kedua nafsu pula. Nafsu pula ganggu kita, menampakkan kepada kita. Bukan dia menampakkan, dia memalaskan kita untuk buat satu-satu benda yang baik. Sedangkan peluang kebaikan itu akal sudah tahu benda itu baik, tetapi nafsu pula cuba menidakkan. Macam tadi, berdoa ketika mana nak berbuka puasa. Sebab tu saya selalu tekankan kepada mereka-mereka yang buat majlis berbuka puasa. Saya kata, kalau kita buat bacaan doa secara beramai-ramai, pastikan berhenti 15 ataupun 10 minit, 10 ke 15 minit awal berhenti tu, dan bagi ruang kepada jemaah-jemaah tu untuk mereka berdoa sendiri. Berhenti awal. Tak ada masalah kalau kita nak buat majlis berbuka puasa ramai-ramai berbuka kan. Saya yakin tiap-tiap hari dah orang buat majlis berbuka puasa ramai-ramai. Ada pukul 6 sampai 6.30, ada tazkirah dulu setengah jam. Lepas tu ada bacaan Yasin lah, tahlil, doa selamat, mereka sambung sampai pukul 7.10. 7.10 stop. Lepas tu bagi ruang kepada jemaah-jemaah kita ni untuk mereka berdoa, masing-masing berdoa. Adalah doa dia nak minta itu, nak minta ini, minta itu, minta ini. Silakan mereka berdoa. Kadang kita lajak sampai azan tak berhenti-berhenti lagi doa. Oh, tak haji tu. Sampai azan tak berhenti lagi doa. Jadi bila ruang yang mereka nak berdoa sendiri ni, bagi ruang kepada mereka. Macam Ustaz Asli sebutkan tadi, dia tahu, akal tahu. Doa ketika berbuka puasa itu doanya mustajab, sebaik-baik doa dalam bulan Ramadan, doa pada ketika itu. Tapi nafsu kata, nak berdoa apa lagi? Tadi dah doa ramai-ramai, sekarang nak doa seorang pula, satu-satu cukup lah. Sekarang waktu makan pula, nikmati makanan tadi. Dia dah kerana nafsu menutupi setiap daripada yang dia tahu di akal itu, maka yang di akal itu pula habis dah. Dia anggap seperti mana benda-benda biasa dan juga sama macam di dalam bulan Ramadan ni. Bila mana kita duduk dalam bulan Ramadan, akal tahu qiyamul lail, menghidupkan malam itu adalah satu benda yang sangat-sangat memang dikejar-kejar dalam bulan Ramadan. Kerana ambil peluang menghidupkan malam bulan Ramadan 30 hari saja yang bakal menjanjikan kita satu bonus yang kita akan dapat, namanya adalah malam Al-Qadar. Tetapi kerana nafsu kata letih,
tidur lah. Tadi dah penat puasa, malam ni nak rehat. Terawih-terawih apa, terawih sunat saja. Terawih-terawih apa, terawih tu sunat. Benda sunat tak payah nak bising-bising kalau tak buat pun, dia kata. Yalah, sebab apa kita cakap gitu? Sebab kita ni dah ditutupi dengan nafsu. Nafsu menampakkan benda itu tidak ada nilai, tidak ada isi, tidak ada apa langsung walaupun ditinggalkan benda itu seolah-olah tidak ada apa-apa pun. Semalam ke hari apa, saya ada tengok di Facebook, ada saya tengok satu tulisan artikel ataupun poster ke apa, dia tulis andai kamu terlepas terawih kerana sibuk mencari rezeki, janganlah kamu bersedih kerana terawih itu sunat, mencari rezeki itu adalah wajib ataupun mencari nafkah itu adalah wajib, katanya. Betul, tetapi janganlah digunakan perkataan bila terlepas terawih jangan sedih. Kena sedih juga kadang-kadang. Cumanya apabila bertembung wajib dengan yang sunat, maka dahululah yang sunat tadi. Maka dahululah yang wajib tadi. Betul lah tu, tapi bila mana digunakan perkataan jangan bersedih kan. Jangan bersedih. Patutnya kena sedih lah kita tertinggal terawih. Sebab apa? Sebab dia hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Tetapi itulah nafsu telah merajai diri kita. Amarah, nafsu amarah tu telah membuak-buak. Maka kita dah tak rasa apa-apa dah apabila ditinggalkan satu-satu kebaikan. Dan nafsu pula menidakkan kebaikan tadi. Maka nampaklah tidak ada apa-apa. Begitulah seterusnya berlaku pada kita dalam bulan Ramadan. Yang merisaukan, yang merunsingkan kita tu adalah nafsu tadi pula. Memang betul, puasa. Sama kat tadi, saya komen sikit dengan apa yang Ustaz Asli sebut. Dia bukan komen, saya setuju dengan apa Ustaz Asli sebut. Jadi, sebab apa? Ustaz Asli kata kita ni hanya menahan nafsu, melentur nafsu ini hanya dalam bulan Ramadan di siang hari saja. Tak ada suara, tak hilang. Keluar. Ustaz Slim teruskan. Dari suara tak ada. Saya ada suara Ada. Alhamdulillah. Saya keluar line habis, dia terus hilang tu. Tak apa. Dan Azrin, suara, bukan suara dia tak ada. Audio suara tu memang tak ada. Mungkin line kot. Apa nama ni. Memang poster tu pun ada masalah juga. Saya... Yalah, hak masing-masing boleh kan. Kebebasan menulis. Jangan dia kata, jangan sedih, Ramadan kena cari rezeki, betul eh. Dia nak tanya, dia cari rezeki sampai bila? Terawih ni boleh buat, lepas Isyak sampai sebelum subuh. Ni kena ingat. Ha, memang kita faham, hak kebebasan menulis. Tapi tuan, jangan lepas. Ana tak tengok, tapi Ana duk cerita sehari dua ni cerita, tapi Ana tak tengok lagi. Ana malas Facebook pasal ni, malas sebab nanti kan geram mengatakan korang lagi pahala kurang pula. Saya jumpa, saya kata, dia tak ada lah salah, cuma tak apa kenal lah dia sebut itu. Dia kata, jangan bersedih kerana tak dapat Ramadan, tak dapat rezeki semayang terawih. Kerana dia kata, bila bertembung sunat dengan wajib macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak ingat-ingat. Kita back to basic, back to sunnah. Dia duk nampak semayang terawih ni ialah solat berjemaah. Orang berjemaah ni orang yang ada peruntukan masa yang lapang. Solatlah Aisyah berjemaah di masjid. Solatlah berjemaah subuh di masjid. Solatlah terawih di masjid. Kalau zaman Nabi dulu, terawih ni nafsu-nafsi. Asal dia. Yang dia orang buat ikut kepada kelapangan dia orang sendiri, tapi dia pun tak tinggal terawih. Itu kaedah dia. Contoh begini. Lepas tu yalah penulis ni mungkin Allah, mungkin dia bijak cara dia. Dia nampak terawih tu dengan berjemaah. Ini masalah. Terawih ni sunat, tetapi sunat ini yang tidak di orang tempat, tidak diendahkan, tidak dipedulikan, tak dipedulikan oleh Nabi dan para sahabat. Kalau anda sibuk cari rezeki, buat kuih, awak ambillah
selepas solat, takkan tak semayang, soalan takkan tak semayang Isyak. Bila semayang Isyak, habis masyarakat, kalau makcik-makcik kat rumah, buat kuih berniaga, okey betul. Anak-anak ramai berniaga untung beli-beli baju raya. Tapi... Oh, tengah sedap dengar ni, keras pula Ustaz. Aduh Ustaz, cepat Ustaz, sambung. Tengah sedap dengar ni, Allah. Keras pula dah. Kita tengah semangat dengar dia Ustaz. Tengah sedap point tu. Aduh. Subhanallah. Tak apa. Agaknya teruskan. Yang boleh, boleh. Saya dapat cam. Saya dapat tangkap point yang Ustaz sudah sebut tadi. Ustaz Selin sebut. Ah, ada balik. Ustaz Selin? Ah, teruskan. Tapi saya seronok dengar yang Ustaz nak sambung tadi apa dia tau. Tengah sedap. Hello, kan? Boleh? Ah, dengar. Yang Ustaz Selin kata, buat kuih takkan tak semayang Isyak. Ada ke? Oh, tak apa. Lain. Ya Allah, hujan lebat pada Syahlam ni, masya-Allah. Hujan lebat. Lain lagi teruk. Okey. Suara saya okey. Cik Fazal, suara saya okey. Okey. Saya dapat tangkap yang Ustaz Asli sebut tadi. Ustaz Asli sebut, iyalah dia yang kita bincangkan tadi adalah dia kata jangan bersedih kerana sibuk tak dapat terawih kan, sebab anda ada kerja ingin dilakukan. Sebab ingat terawih itu sunat, dia kata. Mencari nafkah kerja itu adalah wajib, kata dia. Betul je Ustaz Asli sebut tadi. Contohlah dia ni sibuk kan, sibuk buat itu, buat ini, lepas Isyak ni buat tu, buat ni. Habis dia buat benda tu, takkan dia tak sembahyang Isyak? Takkanlah terawih tidak, Isyak pun tidak. Takkan dalam bulan Ramadan tak sembahyang Isyak kot. Mesti sembahyang Isyak. Dia sembahyang Isyak tu pukul apa? Contohlah pukul 12 sembahyang. Apa salahnya? Ambil peluang lepas daripada sembahyang Isyak tadi, buat 8 rakaat terawih, buat 3 witi. Kita buat sembahyang terawih kan? Janganlah kita menidakkan terawih. Sebab macam Ustaz Asri sebutkan tadi juga, dia faham solat sunat terawih ni adalah mesti berjemaah di masjid tu. Habis je berjemaah di masjid tu, dah tak boleh buat dah. Eh, mana ada gitu kan? Kadang di rumah pun boleh buat. Kadang kita ni sorang-sorang pun boleh buat. Tak semestinya mesti solat berjemaah dia tu. Mungkin dia faham lain kot. Dia kata mestilah sembahyang berterawih tadi tu berjemaah seperti mana yang dilaksanakan di masjid di surau. Habis pada saya tu, nak jelas sikit boleh? Boleh. Contoh dia, kalau kita sebagai seorang pegawai polis yang sedang buat roadblock di tengah jalan, sempena orang nak balik kampung, sempena nak tengok op sikap dan sebagainya, mungkin 3-4 orang tengah malam kena jaga kerana insiden terlalu banyak. Ada berbelah ribu insiden, walaupun kemalangan maut tu mungkin tidaklah sebagaimana yang lalu, insiden banyak. Jadi dia boleh kata minta izin, dia ambil kerusi, dia duduk atas kerusi, dia usalli sunatat tarawih, itu maksudlah mana sepanjang tarawih seorang dia. Lepas salam, pada sama boleh buat roblox. Sedangkan orang ni jaga. Gila orang lain pula. Benarnya, betul kita orang. Orang kata apa tu? Peribahasa kita ajar syat. Hendak 1,000 daya, tak hendak 1,000 dalih. Itu je jawapan dia. Tapi ingat sahabat-sahabat, jangan terpengaruh, saya amat-amat tidak bersetuju dengan posting tersebut. Jangan menyebabkan satu galakan supaya orang meninggalkan solat tarawih. Makcik-makcik bawah, macam-macam halia yang duduk rumah, duduk potong buat benda kuih pegang, sambil-sambil tu aku nak rehat sat, aku nak semayang terawih 2 rakaat sat. Lepas terawih 2 rakaat, bukan suruh baca surah Al-Baqarah satu-satu surah tu, dia baca ayat lazim, dia baca Al-Nasyrah, dia baca Ar-Ru'at Al-Ladhi, dia baca Ina'atayna, habis 2 rakaat dia sambung balik buat kuih. Lepas tu dia takkan dia tak pergi kencin, takkan dia tak minum air? 2 rekaan ni 2 minit je bang. Asal saya nak beritahu, jangan sesiapa kalau boleh berani meninggalkan solat sunat terawih dengan sengaja. Sebab apa? Antara lambang kita dapat apa, kalau apa nama ni, Al-Qadar ataupun dapat orang kata apa ni, Qiyamul Lail,
maka tarawih tu masuk sekali. Kalau dia tak bangun tahajud besok pagi, hanya dia bangun untuk buka ni makan sahur je, pun ditetapkan dapat. Kenapa? Itulah syarat-syarat bagaimana qiyamul lail itu termaktub solat isyaknya, solat tarawihnya, solat subuh berjemaah. Jadi insya-Allah bagi gak nak azrin kupas benda tadi ni, supaya jangan kita ni salah faham. Jangan bersedih anda terlepas apa nama ni solat tarawih kerana mencari rezeki dulu wajib. Jadi memang sedap bahasa tapi benarnya kurang statement yang kurang cerdik. Wallahu a'lam. Subhanallah itu dia kan. Allahu akbar. Adalah tu dia dapat idea mana tu dia tulis tu kan. Jasa asli sebut tadi, solat je lah. Terawih 2 rakaat bukan lama, 2 minit selesai. Agak-agak paling malas pun rasanya petihah saja pun jadi. Dah tahu kan? Malas dia baca ayat lazim. Petihah saja dia baca rakaat pertama, petihah saja. Rakaat kedua pun petihah saja. Betul punya berkira tu. Baca lah sikit hak-hak pendek-pendek pun. Baik. Balik pada kita sebut tadi kan. Bila mana kita kata, akal dah nampak, dah tahu satu benda baik, satu benda yang sangat-sangat besar manfaat dan fadilat dia untuk dibuat. Tetapi kerana nafsu cuba menidakkan, habis dia tutup habis. Yang tahu di akal tu pun dia buat-buat macam tak tahu dah. Padahal benda tu baik. Macam kita sebut di awal tadi kan. Yang nampak baik nampak jadi buruk. Yang buruk nampak baik. Sedangkan yang di akal dah tahu benda tu baik dan besar manfaat. Tapi bila mana datang nafsu merajai diri, dia menolak segala benda. Nafsu kata penat, tak payah ibadat lah. Nafsu kata nak makan, tak usah fikir ibadat dah. Nafsu kata aku ni tengah marah ni, tak usah fikir nak bersilaturahim ke apa ke, nak jadi baik ke apa, aku tengah marah ni. Nafsu cuba merajai dia, maka habislah segala benda-benda yang baik lain pun mula jadi hilang, mula jadi tak nampak. Jadi saya fikir petang ni ramai penonton-penonton yang bersama dengan kita ni, yang share kepada sahabat-sahabat dia, yang mendengar, yang tulis di ruangan komen, yang meneliti sambil duduk berjalan, dengar bicara online, sambil duduk di rumah hidang makanan, dengar bicara online, sambil duduk masak, dengar bicara online. Maka dia pun terfikir sesuatu, dia kata betul lah selama ni, kenapalah kita ni suka mengikut nafsu yang menidakkan setiap daripada benda baik yang sudah pun dimaklumi akal, tetapi kita mengikut nafsu lebih daripada itu. Dan saya ulang balik, saya setuju yang ni terberhenti saat tadi, hilang suara tadi tu, yang ni nak sebut ni, saya setuju dengan apa saat saya sebut tadi. Kita ni hanya menikmati dan memahami Ramadan itu hanya di siang hari. Malam hari tak ada lah. Di siang hari betul nampak macam orang beriman, betul nampak macam orang bertakwa, betul nampak macam orang menikmati sungguh-sungguh menghayati bulan Ramadan. Tapi bila mana azan maghrib, malam datang lepas berbuka, dia berubah 360 darjah daripada orang yang ada di siang hari tadi. Mana dia manusia yang di siang hari tadi yang boleh makan sedangkan waktu tu tak boleh makan, tapi ada makanan, tak ada orang nampak dia ada peluang nak makan. Kenapa tak makan? Kerana dia tahu Allah sedang memerhati. Dia boleh minum, kenapa dia tak boleh minum? Kerana dia tahu aku sedang berpuasa. Datuk Rajab bergaduh, jomlah bergaduh, jomlah bertinju, jomlah bergaduh. Dia kata tak mau, tak mau, tak mau. Nabi pesan, kalau Datuk Rajab kamu bergaduh, sebut aku sedang berpuasa. Dia siang hari dia boleh tahan, tapi malam ada tak macam tu? Malam ada tak dia ni limitkan makanan dia? Sebab dia tahu bila makan berlebihan ni nanti jadi ibadat pun jadi berat, nak bayang isyak jadi berat, nak terawih jadi berat, nak bangun malam jadi berat, hatta sampai boleh tak bangun sahur pula pada esok hari. Dia tak fikir benda tu di malam sebab dia hanya fikir puasa tadi di siang hari saja. Malam, oi mulut tak puasa dah, siang ni jaga sungguh, tutup mulut, tak mau ngumpat, tak mau maki, tak mau caci, tak mau cakap benda tak elok. Di siang hari tutup mulut. Bukan tutup mulut tu kerana keimanan, tutup mulut tu kerana kepenatan sebenarnya. Aduh, hai. Dia penat, dia tak mau bercakap, dia tutup mulut. Tapi bila mai saja malam, segala cerita di siang hari dia bongkar di malam hari. Mengumpat, fitnah, maki, caci, mutuk, segala benda dia bawa di malam. Adakah malam tu bukan Ramadan? Hanya Ramadan daripada subuh sampai pukul 7 saja. Malam pun masih lagi dalam bulan Ramadan. Malam pun masih lagi kita mengekalkan adab-adab yang patut kita jaga dalam bulan Ramadan. Jadi tak kena tarbiyah tu kepada kita tu. Apabila puasanya hanya di siang hari, apabila ibadatnya hanya di siang hari, apabila baiknya hanya di siang hari, bila tiba di malam hari, kita tak nampak seperti mana orang yang diseru, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi ini satu benda penekanan penting pada hari ini supaya kita faham, kita
bukan hamba Ramadan tetapi hamba Allah. Di mana pun kita berada, waktu bila pun kita di mana sekalipun, kita tetap menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Ai tu Ustaz Syed kering baby Ustaz Aslin, dia kata ada spare air mana-mana ke tu? Pengajian tak sediakan air ke? Subhanallah. Kalau lah dengan Ustaz Syed, Ustaz Aslin masuk komen. Kalau lah dengan Ustaz Aslin, Ustaz Syed pula masuk komen. Oh kan, mereka rancak gua mereka tu. Nampak dia tengah mengintai kita tu Ustaz Aslin. Ustaz Syed duk ngintai kita tu. Memang. Dia ni detektif Ustaz Syed ni sebenarnya. Dia sebagai detektif, dia suka cari kat mana silap Ustaz Aslin tu, dia akan komen. Ha tu dia, bak, dia punya style. Aduh. Ha, kan. Dia bukan jenis, dia bukan jenis. Siapa yang melihat kesalahan maka tegurlah. Dia tak, dia siapa yang mencari kesalahan. dia juri-juri panel bicara online. Tapi bagusnya kita boleh dapat teguran tu. Oh kata aduh, silap pula kadang-kadang. Kadang-kadang saya pun ni ngajar syak sakit gigi. Mana saya pun sakit gigi dia buat cabut rawatan akar. Saya masukkan tangan dia macam ni lah. Oh, kata Ustaz Aslin, kenapa buat macam tu? Nampak uduh lah. Dia kata saya tak perasan pula yang tangan saya. Dia sakit-sakit gigi ni. Termasuk. Jadi benda tu live. Ajar syak pula pindah bilahkan awal. Kita pun tak perasan. Termasuk. Itu Ustaz Aslin dia. Ustaz Aslin gini-gini. Dia ni macam detektif untuk mengkoreksi laman apa nama bicara kita. Oh. Hebat. Dia QC lah, dia check kita lah supaya dia saksi pula dia rajin orang kata apa? Meselebritikan program-program dia. Makan dengan anak, makan tape pun dia ambil gambar. Mandi kolam terjun pelik pun dia ambil. Dia minat gitu. Susah nak cari Ustaz macam ni. Kan? Dia mesra keluarga. Bawa jogging buat isteri dia. Jadi saya pun tak mampu nak buat pelik-pelik. Nak buat apa nama makan jeruk colnet pun dia buat. Dia rajin. Ni sekali pun Ustaz Syed. Tapi komen dia Ustaz dan Azriah Jashad. 100 orang komen. Tengok. Orang kata bagus. Sekurangnya. Dia sukses ni bagus dia. Dia jadi macam role model kepada keluarga-keluarga yang lain. Kadang-kadang serusak berkata apa? Rajin sukses tu. Nampak tak? Maksud dia ada tarikan kepada suri-suri rumah yang macam mana jadikan satu model. Ni Ramadan pula ni Dan Azrin sukses rajin masak. Dia masak untuk isteri dia. Isteri Ustaz Syed ni kita doakan Dr. Sharifah Fatimah ni sedang sarat mengandung. Bila-bila masa akan bersalin. Dia masak, dia basuh baju, dia basuh kain, dia mop rumah, dia gilapkan kosyen, dia semua dia buat. Kerana dia nak. Ustaz Syed, kalau boleh, tolong Ustaz Syed, tolong masak. Kami nanti satu hari datang rumah nak try rasa sikit masak Ustaz Syed. Tapi itulah. Dia, saya bagi kat dia tokoh anugerah suami misali lah di kalangan Ustaz. Ada tu dengan Ustaz, ada. Misali peringkat mana tu? Di negeri Selangor. Peringkat asatidah Malaysia. Sengah orang tu, dia tak jarang buat bini di jalan-jalan. Payahnya bawa. Tengok mana isteri? Isteri duduk rumah. Ustaz Syed ni Masya Allah. Kan kita doakan Ustaz Syed. Isteri Ustaz Syed, Dr. Sharifah Fatimah. Selamat ya. Dalam mengandung. Selamat. Membawa apa nama zuriat. Keturunan ya. Ustaz Syed dan sebagainya. Insya Allah. Moga-moga dapat dipermudahkan bersalin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Jadi dengan Azrin. Terima kasih banyak. Mungkin sedikit seminit dua aku. Ada pantun ke macam tanya Ustaz tu. Boleh kalau dekat sini dia tak ada pantun. Kalau dalam TV dia pantun. Subhanallah. Baik. Mungkin kita pergi pada kesimpulan sikit lah pasal petang ni kan.
walaupun nampak macam perbincangan kita ni santai kan, nampak perbincangan kita ni macam borak dan bersembang, tetapi sebenarnya kita ada satu penekanan penting untuk kita bawa kepada penonton-penonton supaya kita duduk satu jam dalam live kita ni keluarnya tak sia-sia. Anda punya wifi, anda punya internet, anda punya masa, anda punya bateri telefon, bateri laptop, anda punya elektrik di rumah, cah laptop, komputer pun semua ni berbaloi. Bila mana kita dengar tu kita rasa macam ada benda yang aku nak kena berbetul, ada benda yang aku nak kena perbaiki. Jadi hari ni kalau kita dapat simpulkan, saya boleh bawa pada tiga benda pada hari ni. Apa perbincangan kita pada hari ni, the whole perbincangan kita ni, tiga benda ni je saya nak pesan pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Semoga kita ni berubah sikit daripada yang sebelumnya. Yang pertama adalah kita faham betul-betul bahawa iblis, syaitan, lepas tu nafsu jahat kita ni, dia adalah musuh yang patut kita berhati-hati. Iblis, syaitan dan nafsu jahat kita ni musuh yang kita kena berhati-hati. Sebab orang duk fikir, musuh siapa? Oh, kawan ni musuh ni. Oh, jiran sebelah rumah ni musuh ni. Oh, kawan ni musuh ni. Tak, musuh kamu yang nyata hat tadi tu. Syaitan dan juga nafsu kita ni yang selalu menyuruh kepada benda-benda jahat. Jadi kita kena berwaspada supaya kita ni tak dikalahkan oleh mereka. Kita sentiasa menang dan kita sentiasa tak terkalahkan. Unstoppable. Kita sentiasa tak boleh dihentikan oleh mereka berdua. Jadi itu yang pertama. Bulan Ramadan mudah-mudahan kita dapat mengubah benda-benda tersebut. Yang kedua, apa yang kita boleh ambil daripada intipati perbincangan tadi adalah kita faham sungguh-sungguh supaya kita ni sentiasa minta kepada Allah diberikan kepada kita kefahaman dalam agama. Allahumma faqihni fid-din wa'allimni ta'wil. Diberikan kefaqihan dalam agama ni supaya kita faham benda mana hak buruk, benda mana hak baik, benda mana elok, benda mana tak elok, apa boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang kita tahu, apa yang kita tak tahu, supaya kita faham benda-benda ni. Bila mana kita faham, bila mana kita tahu, barulah kita ni mempunyai tindakan yang elok, hasil yang baik dan tindakan kita pun jadi baik. Allah soal pada kita dalam Quran, apakah sama orang yang tahu dengan tak tahu? Jawapan memang tak sama. Adakah sama orang yang tahu dengan tak tahu? Jawapan dia adalah tak sama. Orang yang tahu dia akan buat cantik, elok, baik kan, ibadat dia pun jadi baik. Tapi kalau orang yang tak tahu ni, maka dia habislah. Sebab itu disuruh bertanya kepada orang yang tahu jika kamu tak tahu. Ini dia minta kepada Allah supaya kita diberikan kefahaman dalam agama, insyaAllah. Siapa yang Allah menggandaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan berikan dia kefahaman dalam perkara agama. Baik, yang ketiga, kesimpulan kita pada hari ini adalah, poin yang bakal kita buat balik adalah, kita ambil yang di hujung tadi disebutkan tadi. Ingat, janganlah kita ini menjadikan sesuatu kemalasan, penat itu sebagai alasan untuk kita ni tidak mahu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan penat letih. Kalau nak kira penat, ramai orang lagi penat pada kita. Kalau nak kira letih, ramai orang lagi letih pada kita. Kalau nak kira sibuk, ramai orang sibuk lagi pada kita. Kalau nak kira orang apa nama sakit, ramai lagi orang sakit pada kita. Tapi kenapa mereka boleh beribadat? Oh, itu mereka, saya lain, mereka lain. Tak ada. Mereka dapat 24 jam, kita pun dapat 24 jam. Mereka ada ujian, kita pun ada ujian. Mereka makan, kita pun makan. Tetapi kenapa mereka boleh, kita tak boleh? Jawapannya mudah saja, kerana kesungguhan dan faham mereka itu, aku hamba Allah, tidak diciptakan manusia, jin dan manusia, mereka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta supaya kita ni jangan jadikan alasan, banyak sangat alasan. Oh, tak boleh ibadat lah sebab tu, tak boleh ibadat lah sebab ni, tak boleh ibadat lah sebab ni. Alasan terlalu banyak. Nak 1,000 daya, tak mau 1,000 dalih. Dalam bulan Ramadan, kalau tak dapat maya terawih berjemaah ketika mana lepas isyak, buat lanjut lekit ke depan. Ambil ruang, cari peluang walaupun singkat, tapi kita buat. Jangan lepaskan peluang walaupun sehari, kerana itu adalah kerugian sangat besar dalam bulan Ramadan. Jangan cari alasan untuk tidak, tetapi carilah jalan untuk mengiyakan benda tersebut. Jadi itu tiga perkara penting yang boleh kita simpulkan pada petang ni, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhi Ustaz Aslin Baharin selaku host kita pada petang ni. Terima kasih Tuan Haji Asyad selaku penyelaras utama program Bicara Online. Terima kasih Cik Fariza. Terima kasih kepada penaja kita, dan terima kasih juga kepada mereka yang berada di belakang tabir untuk menjayakan program Bicara Online setiap hari, setiap masa, untuk kita dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada penonton-penonton yang tetap setia bersama dengan kita, yang komen, share, like, follow dan sebarkan kepada sahabat-sahabat. Semoga semuanya anda beroleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Selamat berbuka puasa, salam Ramadan, selamat mencari malam Al-Qadar dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Fadil dan Azrin. InsyaAllahnya ya, punya orang yang ada ilmu berbeza daripada orang yang tidak ada ilmu. Kan, ada beza. Kalau ada ilmu ni, dia kata jangan bersedih. Anda terawih, dah isi dia dah. Tidak dapat dilaksanakan sebab benda tu sunat sahaja. Kan? Jadi insyaAllah apapun, kita harapkan insyaAllah memoga segala amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita akan mendapat kebaikan. Yang paling baik ialah kebaikan tu ialah iaitu kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu. Itu yang kita nak sangat-sangat sebenarnya. Meraih ganjaran pahala dan disandarkan amalan tersebut kepada keampunan Allah ditagih dan diharapkan untuk menyelesaikan masalah hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita dengan Allah. Jadi insya-Allah moga-moga selamat berbuka puasa bagi semua para penonton sekalian, dan insya-Allah jangan lupa sebelum buka puasa berdoalah, because kita semua ada masalah. Baca doa masing-masing. Salah ke ustaz nak leading-leading nak doa? Tak salah. Mungkin hati baca dia okeylah. Tapi mungkin kat rumah apa kat segan tu doa. Anak bawa SPM, ya Allah. Bagilah saya berjaya, ya Allah. SPM baru yang saya ambil periksa, ya Allah. Doalah. Ya Allah, suami pula, ya Allah. Rezeki ni macam mana ni. Apa nama berniaga pun nampak teruk sikit ni. Ya Allah, tolonglah berkati perniagaan kami, ya Allah. Biarlah pendapatan sikit kami dapat. Tapi rasanya banyak kami belanja. Maksud doa. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih dengan Azrin. Masih Ustaz Azrin. Sampai mana dah tu? Sama-sama.